Assalamualaikum, salam sejahtera. 4 gol di Stadium Sultan Ibrahim memberikan kemenangan yang cukup berharga kepada JDT untuk mara ke pentas final Piala FA 2023. Arif Aiman antarawira JDT pada malam ini apabila meraih hat-trick seawal pada separuh masa pertama. Arif berjaya melakar hat-trick pada tempoh 20 minit pertama perlawanan. Adakah kita boleh katakan ini antara prestasi terbaik Arif? Okay. Yang pertama sekali, alhamdulillah pada game malam ini kemenangan buat kami untuk main di final. Saya tak boleh cakap prestasi saya yang baik pada game. Ada masa baik, ada masa buruk, ada masa susah, ada masa struggle, dan saya hanya dapat beri yang terbaik untuk game malam ini. Macam mana Arif melihat tentangan yang diberikan oleh Selangor? Adakah kurang tekanan atau sebaliknya? Pasukan Selangor semua tahu. Memang dia orang bermain agak baik, agak agresif. So kita kena bekerja lebih daripada dia orang untuk memastikan gol dan mendominasi game pada malam ini. Adakah kita boleh katakan Arif dan juga barisan pemain lain melaksanakan plan ataupun strategi daripada jurulatih dengan sebaiknya pada malam ini? Semua player melakukan tugas masing-masing di lapangan dengan baik dan membuahkan hasil pada game malam ini. Baik, last but not least, bakal berdepan KL City FC di pentas final. Sejauh manakah Arif merasakan kehangatan yang bakal kita rasakan di stadium ini nanti? Alhamdulillah, buat kali kedua final tahun ini bagi saya. Kita akan prepare game by game, final. Tak ada apa masalah, kita hanya training yang buat terbaik untuk ready final nanti. Dan bersama saya adalah pengendali Selangor FC, Coach Tan Cheng Ho. Coach, ketinggalan seawal 20 minit pertama dengan 3 jaringan daripada JDT, macam mana coach merasakan fokus dan juga semangat pemain pada ketika itu? Ya, memang kita tahu transition terutama JDT daripada bertahan menyerang memang laju, dan disebabkan kita ada sedikit kelekaan daripada pihak pertahanan, pasukan pertahanan, kita di polisi gol pertama itu sedikit sebanyak menjejaskan kita moralnya pasukan, juga keyakinan pasukan. Tetapi kita pun agak risau separuh masa yang pertama kerana terlalu awal untuk kita membuat dua pertukaran lah. Tetapi secara keseluruhan masih lagi saya boleh katakan kita bangga dengan cara permainan kita, dan dari segi mental dan juga fighting spirit pasukan juga begitu baik lah. Tapi mungkin pemain-pemain merasakan tekanan yang terlebih awal pada separuh masa pertama. Apa yang coach katakan kepada anak buah coach ketika sebelum separuh masa kedua tadi? Ya, yang penting dah kita dibolosi 3 gol, kita tidak lagi boleh dibolosi gol-gol yang boleh menyebabkan kita di moral yang agak down sekali lagi, dan mentally kita kena kuat untuk bersaing JDT. Baik coach, terakhir sekali, adakah kita boleh katakan anak buah coach pada malam ini telah pun melaksanakan plan atau strategi coach dengan sebaiknya ataupun macam mana coach? Ya, memang kita dari segi secara keseluruhan kita mampu juga bersaing, mencipta beberapa peluang untuk dapatkan gol. Tetapi sayangnya dalam bola sepak disebabkan kita tidak dapat menyaringkan gol, dan apabila dari segi transisi bahagian serangan daripada JDT kita di bola sikut, itu sedikit banyak menjejaskan keyakinan dan moral pasukan.